Agama merupakan pilar utama kehidupan kita, dan menunaikan ibadah haji merupakan pilar utama dalam agama Islam. Umat Muslim di seluruh dunia menantikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Pertemuan massal, setiap pertemuan massal dapat memiliki efek jangka panjang untuk kesehatan. Ibadah haji merupakan salah satu pertemuan massal terbesar di seluruh dunia. Ibadah haji diikuti oleh kurang lebih 3 juta umat muslim dari seluruh dunia. Pertemuan massal merupakan risiko untuk penularan penyakit infeksi di antara jemaah haji. Dan merupakan salah satu penyebab utama rawat inap di rumah sakit. Tidak hanya ke sesama jemaah haji, infeksi dapat menyebar ke negara asal mereka dan menular ke orang-orang di sekitar. Pneumonia adalah penyakit umum dan mengancam jiwa yang terus menjadi masalah utama kesehatan di dunia, terutama di kalangan lansia yang hendak menunaikan ibadah haji. Penyakit pernapasan menyumbang 39% jemaah masuk rumah sakit selama ibadah haji, dengan pneumonia sebagai penyebab utama. Juga merupakan penyebab utama penyakit kritis perawatan di ICU selama ibadah haji. Penyakit penyerta, atau umum dikenal dengan istilah komorbid, dapat meningkatkan risiko terkena penyakit pneumonia yang disebabkan oleh bakteri pneumokokus. Sebagai contoh, pasien diabetes memiliki kemungkinan 2-5 kali lebih besar terkena infeksi pneumonia invasif akut. Pasien yang memiliki penyakit jantung kemungkinan 3-7 kali lebih besar terkena infeksi pneumonia invasif akut. Pasien yang memiliki penyakit paru-paru, termasuk penyakit paru obstruktif kronis dan asma, memiliki kemungkinan 5-17 kali lebih besar terkena infeksi pneumonia invasif akut. kita perlu melakukan tindakan pencegahan terhadap penyakit pneumonia yang disebabkan oleh bakteri pneumokokus ini. Edukasi ini perlu disebarluaskan untuk mencegah penularan penyakit. Mari lakukan tindakan pencegahan dengan melakukan vaksinasi. Salah satunya, vaksin pneumonia direkomendasikan bagi jemaah 50 tahun ke atas yang akan berangkat haji. Beberapa negara di dunia, seperti Abu Dhabi dan Malaysia, juga merekomendasikan vaksinasi pneumonia bagi jemaah haji. Satgas Imunisasi Dewasa, Perkumpulan Dokter Penyakit Dalam di Indonesia, merekomendasikan untuk melakukan vaksinasi vaksin pneumonia bagi seluruh calon jemaah haji dan umroh berusia 50 tahun ke atas. Hal ini perlu diperhatikan agar vaksinasi telah memberikan proteksi sebelum jemaah haji dan umroh berangkat. Bila belum pernah mendapatkan vaksin pneumonia sebelumnya, dianjurkan untuk diberikan vaksin pneumonia terlebih dahulu bagi orang dewasa berusia 50 tahun ke atas. Mari sebarluaskan apa itu penyakit pneumonia dan cara mencegah pneumonia yang disebabkan oleh bakteri pneumokokus. Dukung upaya pencegahan penyakit menular selama ibadah haji. dan mari dukung upaya perjalanan ibadah haji yang aman.

menyebabkan pneumonia komunitas dia menyebar melalui droplet atau percikan kalau kita bicara abatu atau bersin itu uh, bisa keluar di Amerika kita punya data dilaporkan pneumokok itu Nah, memang ini eh, apa namanya datanya diambil dari era Covid ya. Nah, kenapa jadi besar sekali memang karena eh, 92% kemarin itu tahun 22 pneumonia itu berdas eh, disebabkan oleh virus Monas itu semua belum ada. Nah, kalau sampai pneumokok itu menyebabkan pneumonia, maka kematiannya 5 sampai 7%. Ini relatif kecil sebetulnya dibanding pneumonia akibat COVID. Pneumonia COVID itu kan kira-kira seperempat dari pasien COVID itu akan bisa menyebabkan terjadi kematian. Nah, tetapi kalau pneumokok itu sampai ke darah atau bakteremia, maka kematiannya naik 20% dan kalau itu terjadi pada orang tua, kita tahu bahwa haji itu sebagian besar orang tua itu sebagian dia hanya ada di atas 60 tahun. Nah ini walaupun sudah diberikan antibiotik, 60%-nya meninggal. Ini yang menjadi masalah buat kita. Nah kalau sampai ke otak, rada selaput otak, meningitis namanya, meningitis yang divaksin itu, di haji itu bukan yang ini, tapi kalau sampai uh, kena nemokok itu juga menyebabkan meningitis juga, itu bisa 80% pada usia lanjut bisa meninggal, dan kalau sembuh itu menimbulkan gejala cacat. Ini yang jadi masalah bagi kita untuk nemokok nah kita tahu bahwa sebetulnya untuk bisa bertahan di tubuh manusia ne nah, Streptococcus pneumonia atau pneumonia ini bisa dua macam bisa jadi penyakit itu hanya 25 sebagian besarnya sendiri itu adalah uh, kolonisasi atau numpang tinggal nah ini yang jadi masalah kalau dia numpang tinggal dia akan menjadi pembawa jadi kalau kita tahu berangkat ke haji rame-rame itu bisa jadi ada juga orang yang membawa kuman nemokok tapi dia tidak sakit nah itu setiap saat di, begitu ada kesempatan di mana pertahanan inangnya, hostnya, pertahanan kita itu lemah, maka kuman itu bisa masuk ke dalam dan menjadi penyakit. Ini jadi problem. Ya, nah kita tahu bahwa kira-kira dari seluruh populasi manusia ini sekitar lima persen, sepuluh persen manusia dewasa ini pembawa carrier dari pneumokok ini. Kita bisa bayangkan kalau kita punya satu juta uh, jamaah haji, maka berarti paling tidak lima puluh ribu sampai seratus ribu di antara mereka itu ada pembawa Nemokok, jadi siapa atau di sebelah kita atau sesama kloter kita itu masih bisa nah itu dia yang kemudian menjadi uh, masalah, nah apalagi dalam perjalanan sejali kita turun ke kita kelelahan, lahan, kita minum baik, nah nemokok itu sendiri kita tahu sekarang punya 90 serotipe atau cukup ya uh, varian lah kira-kira nah memang ini menjadi masalah karena vaksin belum bisa pada 10-90 serotipe tapi apapun juga ternyata data vaksinasi menunjukkan itu menurunkan infeksi pneumonia itu sampai 2,1 kali jadi kita lihat bahwa vaksinasi itu bisa betul-betul membantu untuk mengurangi kejadian pneumonia yang lain untuk mencegah pneumonia adalah cuci tangan karena kalau tangan kita kena kuman pneumokok kemudian kita makan atau gosok-gosok hidung itu bisa menyebabkan infeksi belum lagi, cara lain adalah kita selalu terbiasa untuk membersihkan permukaan tempat kita mungkin batuk atau bersin di meja, terus menutup hidung saat batuk, tidak merokok, mengurangi kontak terlalu dekat, sedapat mungkin, terus kemudian diet yang cukup itu semua akan membantu. Nah, sekarang kita bicara tentang jenis vaksin, ya. Vaksin pneumonia itu ternyata belum. Kita baru ada yang 13. Terus ada lagi yang PPSV, itu dari polisekardia itu 23 strain. Tapi ini hanya bisa digunakan pada anak besar dan e, dewasa. Pada yang anak kecil nggak bisa. adalah Dia tidak bisa merangsang sel B, jadi sel yang bisa memori. Artinya kalau divaksin, ya mungkin be, be, selama vaksin itu berlangsung, dia bisa mencegah, tapi kalau sudah katakanlah beberapa tahun kemudian ininya hilang, dia tidak bisa terangsang lagi karena memorinya tidak sampai tumbuh pada PPSV. Dari sini maka tampaknya vaksin yang bentuknya PCV itu agak lebih menguntungkan walaupun untuk haji kurang kali bisa. Nah, kalau kita bandingkan tadi saya sampaikan ya, keberhasilan atau efektivitas dari PPSV23 itu kira-kira hanya 56 sampai 81%. Uh, sehingga imunoproteksi dari PCV itu sedikit lebih baik daripada PPSV dan dia juga bisa menyebabkan memori jadi men bisa menimbulkan herd immunity ya imunitas bersama dari seluruh jamaah. Nah untuk terjadinya pneumonia PPSV itu kurang protektif tapi memang dia berhasil mencegah kalau terjadi pneumonia jangan sampai berat. Nah itu memang uh, apa namanya bermasih uh, bermanfaat juga. Nah, respon pada orang tua juga PPSV masih kurang lebih baik, lebih baik direkomendasikan pada PCV. Nah, lalu siapa saja yang menjadi target vaksin pneumonia Selain orang yang berpergian, itu adalah orang yang punya penyakit-penyakit melemahkan kekebalan tubuh, seperti penyakit jantung, liver, penyakit paru lama, gagal ginjal, pasien yang merokok, orang yang merokok kemudian tidak punya limpa, kemudian ada kebocoran dari cairan otak, diabetes, HIV, keganasan, Kemudian gangguan ginjal, nah di antara peserta uh, jamaah haji itu ada yang alkohol mungkin tidak, tapi kan banyak yang punya penyakit dasar, jantung, liver, uh, gangguan ginjal, walaupun tidak terminal, tapi uh, bisa masih bisa perjalanan, diabetes. Bahkan mungkin ada yang mengidap HIV, berangkat haji juga ada, atau umroh, orang yang punya cancer itu juga bisa berangkat. Jadi, mereka-mereka ini yang paling lebih diprioritaskan, atau katakanlah mestinya sudah divaksin. Kalau yang lain mungkin menjadi opsional, tapi yang mereka ini itu harus divaksin. Nah, tadi kalau kita lihat bahwa PCV13 itu bisa diberikan pada semua di atas 50 tahun, kalau belum pernah dapat, eh, maka kita bisa berikan PCV, PVC13, tapi kalau ternyata kemudian eh, sudah pernah dapat, kita bisa berikan PCV13 setelah satu tahun Uh, setelah PPSV23 kalau pernah dapat vaksin PPSV23 itu jedakan 1 tahun demikian pula kalau kita mau PPSV23 dan kita pernah PC, uh, PCV maka kita jedakan satu tahun itu yang dianjurkan uh, kita sangat menganjurkan orang dewasa di atas 50 sudah bisa uh, vaksin kalau perimpunan dokter paru memang menyarankan 60 tahun tapi perimpunan dokter penyakit dalam menyarankan di atas 50 tahun sudah divaksin jadi kita tahu perjalanan Hadi Umroh itu kan yang mencetuskan itu yang membuat kita gampang nemon itu suhu berubah ya lebih panas atau bahkan lebih dingin. Terus akses kepada fasilitas kesehatan itu lebih sulit karena kita sibuk ya mungkin ke tempat-tempat kesehatan nggak selalu mudah ke rumah sakit nggak mudah karena kita sibuk di di uh, masjid kemudian uh, kerumunan orang banyak letih <tuh> terus kemudian kalau sakit itu seringkali kemudian resikonya lebih besar. Sekali lagi orang-orang yang usia lanjut punya status kesehatan yang menjadi masalah tadi diabetes, keganasan segala macam yang berjalan itu perlu merencanakan betul perjalanan dengan baik dan dia punya pro perlu proteksi yang sangat baik tentunya karena eh, eh, apa namanya eh, proteksinya harus berbeda daripada orang-orang lebih muda. Pilihan terhadap e, lama perjalanan juga ya, kan kita tahu haji ada yang dua pekan, ada yang tiga pekan, ada yang reguler tuh empat 40, bahkan ada yang mau ngambil lebih lama. Nah ini juga harus diperhatikan mengenai e, e, semakin kuatnya proteksi selam, semakin lamanya perjalanan kita. Nah ada penelitian yang menunjukkan ini e, menya, berhasil membuktikan bahwa kepadatan ekstrim saat zaman haji umroh itu meningkatkan resiko penularan, karena itu ini me, lebih daripada perjalanan biasa. Nah kalau kita lihat, maka dari jumlah dari tahun ke tahun jumlah jemaah haji itu selalu meningkat ya Di, dari Indonesia itu sudah terakhir sudah 250 ribuan ya itu nah dari situ itu kira-kira eh, sekitar eh, lebih dari satu persennya satu setengah persen itu sampai dirawat dan eh, akibatnya eh, cukup banyak yang kemudian terganggu eh, hajinya. Nah kita tahu memang vaksin pneumokok itu tidak termasuk dalam vaksin yang wajib untuk haji umroh tapi kita memang sangat menganjurkan untuk memberikan proteksi dan itu proteksi nanti kita akan bahas eh, jangan mepet karena dia butuh waktu untuk melakukan proteksi paling tidak dua tiga minggu lalu buat apa itu walaupun itu tidak wajib tapi apa manfaatnya yang pertama menurunkan resiko pneumonia karena semakin tua ya kemudian yang kedua mencegah resistensi antibiotik jadi jangan sampai kemudian kita harus kena antibiotik yang lain gitu. Dan yang berikutnya adalah mencegah cuma berat kalau sampai terjadi pneumonia juga dan kalau bisa tidak perlu dirawat. Jadi supaya lebih cepat kita tetap bisa melaksanakan ibadah. Nah, tadi saya sampaikan ya, 2-3 minggu sebelum perangkat itu sebaiknya sudah diberikan, jangan terlalu mepet karena efeknya baru akan bekerja 2-3 minggu. Nah, ini sedikit overview saja vaksinasi yang lain untuk haji yang dilanjutkan dianjurkan adalah meningokokus meningitis, ini bukan pneumokokus tapi uh, kuman yang lain, tapi untuk ya eh, apa pneumonia, apa meningitis, kemudian untuk influenza juga, polio, kemudian demam kuning itu sangat dianjurkan semua uh, untuk menjadi uh, apa namanya pelengkap dari perjalanan kita. Nah, dari vaksin yang ada di Indonesia sekarang ini sudah tersertifikasi halal, uh, termasuk oleh internasional, uh, termasuk di Amerika sendiri, jadi. Uh, kita insya Allah sih sudah bisa percayalah bahwa vaksin yang kita dapatkan itu cukup halal, walaupun mungkin proses sertifikasi dari Indonesia masih uh, proses barangkali. Nah ini adalah beberapa tips saja untuk bagaimana menjaga kesehatan uh, selama perjalanan haji, uh, yang jelas lakukan kesehatan, paling tidak satu bulan sebelum berangkat sudah pastikan bahwa kesehatan kita memang bagus, kalau ada diobati segera, kemudian bawa obat-obatan, Imunisasi dilakukan, kemudian dokumen, termasuk dokumen kesehatan, juga hendaknya dilengkapi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila itu boleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak dokter Seva yang sudah tadi sudah memberikan uh, pemaparan ya seputar vaksinasi khususnya untuk jamaah haji maupun umroh. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dokter, jadi semoga dokter Seva masih berkenan untuk uh, hadir sampai akhir acara karena nanti kita akan bahas di sesi diskusi begitu ya dokter. Terima kasih banyak, saya izin uh, masuk ke sesi kedua kita mengundang narasumber kedua kita, yang bernama lengkap Dr. Madeline Ramdhani Jasim, spesialis anak konsultan. Sudah ada di sini ya dokter? Assalamualaikum Dokter Tami, saya sudah Waalaikumsalam, hari. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Madeline, betul ya dokter? Betul dokter. Baik. Sebelumnya saya izin uh, bacakan dulu uh, profil Dr Madeline uh, atau CV-nya begitu ya dokter. Jadi Dr Madeline Ramdhani Jasim, spesialis anak konsultan merupakan lulusan fakultas kedokteran dan program pendidikan spesialis ilmu kesehatan anak fakultas kedokteran Universitas Indonesia, beliau juga merupakan staf divisi respirologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Universitas Indonesia, RSCM, kemudian juga Dr. Madli, merupakan staf medis eh, non-PNS BLU RSCM, kemudian juga merupakan eh, aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga eh, sebagai staf medis KSM Ilmu Kesehatan Anak. Rumah Sakit Mayapada di Jakarta Selatan, betul begitu ya dokter. Waduh lengkap banget ya dokter kami. Alhamdulillah. Bagaimana kesibukannya dok? Sekarang masih mengajar ya dokter? Berarti uh, masih masih jadi muridnya dokter Piprim, dokter Seva, kemudian uh, alhamdulillah bisa berbagi ilmu sama adik-adik teman-teman semuanya. Alhamdulillah uh, jadi dokter di sini juga sudah banyak pertanyaan tadi udah nggak sabar kita masih bahas jamaah umroh tapi sudah banyak yang bertanya tentang anak dokter karena ternyata yang perlu vaksinasi PCV ini uh, untuk penyakit pneumonia ini tidak hanya dewasa tetapi anak juga ternyata penting ya dokter ya? Betul sekali, Dokter Tami tidak hanya uh, vaksinasi pneumonia, tapi nanti kita akan lebih dalam membahas vaksinasi apalagi pada anak yang bisa mencegah pneumonia. Oh. Jadi tidak hanya vaksin PCV saja, tetapi ada vaksin-vaksin lain yang turut membantu, ya, ya, Dokter ya. Betul Dan sekali. Untuk uh, mempersingkat waktu, kami persilakan Dokter Madeline untuk uh, menyampaikan materinya. Silakan, Dokter. Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati dokter tim dan panitia dari rumah vaksin yang saya hormati Dr. Stefan semua dpr saya yang saya hormati juga Dr. Tami dan um, semua bapak ibu yang hadir pada hari ini ada lima ratus empat puluh sembilan orang tadi saya lihat ada yang dari Palembang, dari Padang, dari Papua, saya jadi kangen pulang kampung, Dr. Tami. Tapi izinkan saya untuk berbagi layar, karena saya hari ini mendapat kesempatan untuk um, berbagi mengenai cegah infeksi pneumonia berat pada anak, eh infeksi paru berat pada anak, salah satunya pneumonia. Nah... Jadi kalau kita lihat nih ke rumah sakit, di klinik, di IGD, apa sih keluhan yang paling banyak membawa anak datang ke rumah sakit? Yaitu demam, batuk, dan nafas sesak. Dan semuanya itu merupakan gejala-gejala dari sistem pernafasan. Uh, infeksi pada sistem pernafasan yang paling sering ditemui salah satunya adalah pneumonia. Nah sistem pernafasan itu sesungguhnya itu ber uh, diawali dari hidung, kemudian dia masuk, kemudian dia ke faring, kemudian dia kelaring, kemudian ke trakea, pokoknya ini ada nama-nama medisnya begitulah ya. Kemudian masuk ke paru-paru. Sebelum ke paru-paru nanti ada cabang-cabang nama cabang-cabang bronkus dan semua ini bisa mengenai bisa terjadi infeksi bisa mengalami peradangan akibat infeksi yang kemudian menye menyebabkan penyakit pada sistem pernafasan yang paling berat tentu kalau misalnya dia kena paru-paru namanya adalah pneumonia maka disebut juga sebagai radang paru apa saja sih mikroba-mikroba kuman virus ataupun patogen-patogen yang bisa menyebabkan radang paru atau pneumonia atau bahkan infeksi sistem pernafasan pada anak banyak virus yang bisa menyebabkan itu Yang kita kenal zaman sekarang ini Zaman now ini ya uh, dokter Tami, teman-teman semua, Bapak Ibu semua coronavirus. Tapi banyak lagi loh, ada influenza, ada RSV, ada para influenza, rhinovirus, banyak bahkan setelah pandemi COVID ini yang COVID-nya udah mulai agak turun, di anak kita banyak menemukan RSV meningkat, rhinovirus meningkat, para influenza meningkat. Kalau bakteri bagaimana? Bakteri Streptococcus pneumonia, hemophilus influenza tipe B juga banyak. Ini adalah contoh-contoh kuman-kumannya. Ternyata nggak cuma itu, jamur juga bisa loh. Ada Jamur-jamur ini namanya aspergillosis candida dan lain-lain, yang terutama mengenai anak-anak dengan sistem uh, yang yang uh, kondisi uh, sistem imunnya itu sangat-sangat mengalami penurunan atau misalnya ada kondisi yang disebut immunocompromised. Nah bisa sih seorang anak bisa terjadi pneumonia atau terjadi infeksi pada radang paru. Nah bisa diawali dengan masuknya mikroba pada sistem pernafasan yang disebabkan dari terhirupnya atau inhalasi droplet akibat orang lain yang sakit. Misalnya ada orang lain sakit batuk pilek, dia batuk-batuk deket anak gitu ya, uh uhuh, 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 gitu. Kemudian tahu sendiri kalau misalnya yang sakit orang dewasa itu dropletnya atau pecik bisa banyak. Dan kemudian bisa terhirup oleh anak tersebut Dia masuklah ke saluran pernafasan Masuk dari hidung Kemudian dia bisa menyebar ke, Terus ke bawah, menyebabkan peradangan Pada saluran nafas Yang kemudian akan menyebabkan kerusakan pada fungsi organ Dan dia bisa menyebabkan uh, Bisa mengenai infeksi Atau menyebabkan sakit pada Berbagai sistem pernafasan Bisa dari hidung namanya rinitis Ada sinusitis, faringitis Kalau tenggorokannya sakit, laringitis Nah tapi ada dua yang paling sering pada anak yang menyebabkan angka perawatannya tinggi atau bisa juga menyebabkan angka kematian yang tinggi yaitu adalah pneumonia kalau dia kena radang paru. Jadi kena radang paru itu kena apa? Kena alveolus atau kena kantung-kantung e, udara yang ada di paru atau kena bronkiolitis. Jadi dia kena cabang sebelum kena masuk ke kantung-kantung udara itu. Apabila ini mengalami peradangan, mengalami kerusakan akibat peradangan tersebut, maka anaknya bisa sesak yang kemudian harus masuk rumah sakit bisa jadi dirawat bahkan pada kondisi-kondisi yang berat bisa menyebabkan kematian. Nah, data di, data di uh, Data-data dari penelitian menunjukkan bahwa salah satunya Indonesia ya Anak yang usianya kurang dari enam tahun atau anak balita Dia memiliki episode kena infeksi saluran pernafasan akut Salah satu dari ini semua bisa sampai 7-9 sampai kali per tahun Waduh banyak benar Dan ini lebih sering terjadi di daerah perkotaan dibanding perdesaan Kenapa? Nah itu terkait dengan faktor resiko pneumonia yang akan saya bahas sebentar lagi Nah, pneumonia atau radang paru tadi Dokter Pipi menyatakan silent killer merupakan pembunuh balita utama. Jadi nggak banyak dibahas baru-baru beberapa, beberapa uh, kali ini gitu ya kita lebih aware atau lebih melek dengan pneumonia sejak pandemi covid ini. Dia merupakan pembunuh balita utama. Kenapa? Karena satu juta empat orang balita uh, meninggal. Karena pneumonia setiap tahunnya, ini seluruh dunia banyak ya, banyak benar sedih, benar pasti ini. Kemudian, satu dari lima kematian itu pada anak adalah karena pneumonia. Banyak ini, dan dua orang balita meninggal karena pneumonia setiap menitnya. Jadi, setiap satu menit di dunia ini ada dua orang balita meninggal karena pneumonia. Kita di sini ada dua jam. Bayangkan, berapa orang balita yang meninggal karena pneumonia setiap menitnya? Sedih, kan? Sedih banget tentu sebagai orang tua nggak usah sebagai dokter bahkan nggak usah orang tua nggak usah dokter sedih pasti mendengar data-data ini dan ini juga kita banyak bahas di Indonesia sendiri pneumonia merupakan penyebab kematian yang banyak sebelain ada diare dan lain-lainnya. Nah ternyata dari tahun ke tahun angka E, jumlah balita terjangkit pneumonia memang ada penurunan ya. Penurunan ini bisa kita bisa mesti lebih teliti lagi apa karena notifikasinya, diagnosisnya yang yang sedang turun. Tapi kita bisa lihat bahwa angka kematiannya belum turun, masih cukup tinggi, masih terus masih terus manteng aja di situasi itu. Dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Nah, bagaimana kita mengenali tanda dan gejala pneumonia pada seorang anak? Caranya adalah pneumonia itu adalah uh, infeksi penyakit yang disebabkan oleh infeksi dari kuman, virus, bak, uh, bakteri tadi ya. Nah, Ya kalau misalnya ada seorang anak yang mengalami infeksi itu Gejala utamanya biasanya dia adalah ada batuk dulu Ada batuk bisa disertai demam, bisa disertai pilek Yang kemudian menjadi nafasnya cepat dan atau sesak Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kalau nafasnya cepat Anaknya bernafas lebih cepat dari nafas normal seusianya Bagaimana taunya? Ayo kita hitung dalam satu menit Misalnya pada anak yang usianya kurang dari dua bulan, harusnya nafasnya itu kurang dari 60 kali per menit. Tapi pada anak-anak usia ini, apabila nafasnya lebih dari 60 kali per menit, nah itu nafas cepat. Harus hati-hati. Ada apa ya? Pada anak yang usianya dua bulan hingga satu tahun atau satu tahun kurang, nafas cepat apabila 50 kali per menit atau lebih. Sementara pada anak-anak yang usianya lebih dari satu tahun, 40 kali per menit atau lebih. Jadi kalau misalnya ayah, ibu, bapak, i, ayah, ayah ibu, bapak, ibu semua yang ada di sini, yuk punya anak kita hitung sama-sama nafas anaknya dalam satu menit. Kalau anaknya usianya uh, 5 tahun gitu ya, nah berarti nafasnya harusnya kurang dari 40 kali per menit. Kalau misalnya dia lebih dari 40 kali per menit, nafasnya itu cepat. Dilihat dia habis ngapain ya, kalau dia habis lari-lari, oh oke okay lah sementara nafas cepat, oke. Okay. Tapi kalau dia lagi duduk, nggak ngapa-ngapain, nafasnya cepat, apalagi disertai lagi batuk-batuk, ada demam, kita harus waspada. Nah, apa bedanya dengan napas sesak? Napas sesak itu adalah kalau misalnya menunjukkan gejala-gejala ini. Kita bisa lihat di video ini, anak ini bernafas dengan cepat dan ada sesak. Maksudnya bagaimana? Kita bisa lihat anaknya ada tarikan dinding dada ke dalam pada saat dia bernafas. Kemudian kita bisa lihat anaknya itu udah lemas, ada kesadarannya menurun. Ibunya juga kelihatannya khawatir, dia tahu ada yang nggak benar pada anak ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nafasnya itu ada cepat dan ada sesak. Kita bisa lihat lagi ya, nafas cepat sesak itu kayak apa. Ada tarikan dinding, nggak ada ke dalam. Kemudian kita, ini retraksi namanya. Kalau misalnya Bapak Ibu sering dengar dokter-dokter, oh ada retraksi, retraksi. Nah, ini nama, namanya retraksi. Kita bisa lihat anaknya kayaknya, kok makin lemas, ada penurunan kesadaran, nafasnya juga nggak enak. Dia usaha nafasnya, kesannya memang berat sekali, dan ini adalah nafas sesak. Kalau kita menemukan anak kita, atau ada, ada kita melihat ada anak keponakan kita, atau anak saudara kita, teman kita, ada batuk, kemudian ada nafas cepat, dan nafas sesak, kita harus curiga ada pneumonia. Nah, kok bisa ya terjadi pneumonia? Hanya sedikit, menge uh, apa namanya? Me menekankan lagi ada yang batuk-batuk kemudian menular melalui udara batuk bersin akibat uh, akibatnya bakteri virus atau kumannya kemudian dia menyebar uh, masuk ke dalam anak yang lagi sehat anak yang sehat kalau misalnya dia anaknya kurang dari lima tahun atau dia tahan tubuhnya lembah, dia tidak bisa menangkal bakteri-bakteri atau virus-virus itu dia masuk ke saluran nafas kemudian dia menyebabkan peradangan pada kantung-kantung udara akibatnya kantung-kantung udara nih yang harusnya isinya udara isinya oksigen yang kemudian disebarkan kepada seluruh tubuh untuk proses metabolisme akhirnya isinya nanah atau cairan seperti ini ya gimana anaknya nggak sesek oksigennya berkurang tentu, akhirnya anaknya masih makin lemas. Dan ini yang dapat menimbulkan gejala-gejala, batuk, nafas cepat, dan sesak pada seorang anak yang mengalami pneumonia. Penting banget ya kalau di rumah sakit nanti, ayo-ayo di ronsen, kita lihat apa sih yang terjadi pada pneumonia. Kita bisa melihat inilah gambaran paru-paru seorang anak yang mengalami pneumonia. Ini ada namanya gambaran putih-putih ini, kita bisa sebut dengan konsolidasi kalau bahasa medisnya. Bayangin setengah hampir setengah paru sebelah kanan dia putih-putih isinya sel radang isinya bisa sel nanah isinya bisa cairan ya gimana nggak sesek ini adalah kondisi yang makin berat kita bisa kondisi lain yang berat juga kita bisa lihat bahwa ini putih-putihnya lebih banyak ini kayaknya ada komponen cairan juga di sana nggak hanya sel-sel infiltrat di sini juga kita bisa lihat ini kayaknya isinya cairan tapi mungkin ada komponen dari sel-sel radang atau konsolidasi. Nah, gambarnya kayak gini. Bayangin, gimana nggak sesak seorang anak kalau mengalami pneumonia. Dan ini harus dicegah, kita harus sama-sama cegah. Kalau misalnya seorang anak dia terkena pneumonia, apa yang harus dilakukan? Pada kondisi yang berat, dia harus dirawat inap karena membutuhkan oksigen. Dan kita berikan antibiotik secara infus, serta obat pereda gejala lainnya. Misalnya kalau ada demam, diberikan obat demam, ada batuk, diberikan obat batuk. Dan untuk Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang ada di sini, pneumonia bisa disembuhkan asal ada asalnya ya. Asal terdiagnosis dengan dini, cepat diketahui dan mendapatkan pengobatan cepat dan tepat, belum terjadi komplikasi yang lebih lanjut yang lebih berat bisa disembuhkan, insya Allah kita selalu doa sama Allah subhanahu wa taala supaya bisa disembuhkan. Nah, kalau gitu, ayo kita cari tahu kenapa sih seorang anak bisa terjadi, bisa meng, bisa terkena pneumonia. Kita bisa lihat data dari um, tahun 2019 oleh Global uh, Global Burden of Diseases. Jadi ternyata polusi udara, gizi anak yang gak baik, dan rokok itu merupakan penyebab Faktor risiko pneumonia pada seorang anak seluruh usia. Jadi kita bisa lihat polusi udara dalam dan luar ruangan. Seorang anak yang kurus, gizinya buruk, polusi udara di luar ruangan, asap rokok. Tadi dokter Seva juga sempat bilang tidak melakukan cuci tangan dengan benar. Ini ada juga uh, low birth weight atau berat berat lahir rendah atau pada bayi-bayi yang da, dia usia gestasnya rendah. Dia merupakan Anak-anak ini, ya, yang merupakan uh, memiliki faktor risiko pneumonia yang tinggi. Kalau gitu, kita sekarang sudah tahu bagaimana cara kita sudah tahu faktor risikonya, bagaimana mengatasi pneumonia, atau mencegah pneumonia. Kita bisa lihat. Untuk mencegah pneumonia, untuk uh, mengurangi angka, angka pneumonia di Indonesia atau di dunia, ada tiga tahap kita harus mencegah, kemudian kita melindungi anak-anak kita, kemudian kalau misalnya ada sudah sakit kita diagnosis dan tata laksana yang tepat. Kalau di sini uh, uh, apa uh, porsinya medis, tapi di sini dicegah dan melindungi ini adalah porsi kita semua. Mencegah kita harus bisa melakukan vaksinasi atau imunisasi yang lengkap, memberikan akses akses pada air dan sanitasi yang baik, mengurangi pas polusi udara dan mencari faktor risiko yang ada dan dihindari, diatasi uh, faktor risiko itu. Untuk melindungi nutrisi yang cukup dan asi eksklusif pada anak. Dengan semua cara ini, insya Allah pneumonia di Indonesia di dunia bisa diturunkan bahkan bisa di uh, dihindari. Nah kalau di Indonesia sendiri ada stop pneumonia Stop pneumonia itu adalah bagaimana kita uh, Supaya seorang anak tidak terjadi pneumonia Pertama asi eksklusif selama enam bulan Pastikan empasinya juga baik Kemudian gizinya harus seimbang Nah kemudian uh, T, tuntaskan imunisasi Jadi imunisasinya harus lengkap pada seorang anak Dan O, obati ke fasilitas kesehatan jika sakit Jadi kenali ada gejala demam batuk Yang kemudian menjadi sesak Dan nafas cepat Segera ke rumah sakit Segera ke dokter Segera ke klinik supaya bisa diobati cepat, kemudian pastikan kecukupan gizinya dan hidupnya harus bersih. Nah, vaksinasi, penemo, vaksinasi secara umum uh, untuk anak berusia 0 sampai 18 tahun, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia yang paling baru tahun 2020 adalah sekian. Ada hepatitis, polio dan lain-lain yang harus dilengkapi seluruhnya pada anak hingga usia 18 tahun. Nah, vaksinasi apa saja yang dapat mencegah terjadinya infeksi paru berat pada anak? Nah, jadi ini adalah vaksinasi-vaksinasi yang khusus untuk mencegah infeksi paru berat pada anak. Pertama BCG. BCG ini dia tidak langsung untuk pneumonia, tapi BCG ini yang harus diberikan pada anak usia 0 sampai 1 bulan, dia mencegah terhadap tuberkulosis. Tuberkulosis itu adalah suatu infeksi juga yang masuk melalui paru. Kalau misalnya kena, dia akan menurunkan sistem imun dan dapat terjangkiti penyakit-penyakit Lainnya, salah satunya adalah pneumonia. Jadi, BCG ini terhadap tuberkulosis, tapi dia dapat mencegah infeksi, mencegah infeksi, mencegah tuberkulosis berat. Dan kalau misalnya mencegah tuberkulosis berat secara tidak langsung, dia akan mencegah infeksi, infeksi lainnya, salah satu pneumonia diberikan pada usia 0 sampai 1 bulan. Nah, DPT, salah satunya adalah. Jadi ada difteri, ada pertusis. Nah difteri dan pertusis dia bisa menyebabkan infeksi paru. Itu diberikan pada usia 2, 3, dan 4 bulan dengan booster pada usia 18 bulan, 5-7 tahun, dan 10-18 sampai tahun. Kemudian hemophilus influenza tipe B. Hemophilus influenza tipe B merupakan salah satu penyebab pneumonia pada seorang anak dan sudah ada vaksinnya. Vaksin terhadap hemophilus influenza tipe B atau HIB diberikan pada usia 2, 3, 4 bulan dan dibuster pada usia 18 bulan. Nah ini yang banyak tadi dibahas oleh dokter Sefa Pneumokokus. Pneumokokus menghindari terhadap penyakit karena streptokokus pneumonia. Pada anak juga harus diberikan, yaitu pada usia 2, 4, 6 bulan dan diberikan booster pada usia 12 hingga 15 bulan. Nah, selain itu influenza. Influenza diberikan pada usia mulai usia enam bulan diberikan dua dosis dan harus diulang setiap tahunnya. Kenapa? Karena tadi kita lihat influenza itu bisa menyebabkan pneumonia atau radang paru pada anak selain selain infeksi sistem uh, sistem pernafasan lainnya. Lalu MR, rubella. Measles campak dapat menyebabkan dia kalau pada anak seorang anak yang terkena campak dia bisa mengalami komplikasi karena komplikasi karena campak berupa pneumonia. Bahkan banyak sekali anak-anak yang campak kalau campaknya berat dia terkena pneumonia dan akibatnya mengalami kematian karena pneumonia. Jadi campak merupakan imunisasi yang harus diberikan juga pada usia 9 bulan kemudian di booster pada usia 18 bulan lalu 5 sampai 7 tahun biasanya di sekolah. Jadi, imunisasi-imunisasi ini merupakan imunisasi-imunisasi yang secara khusus bisa mengurangi infeksi paru berat pada anak dan harus diberikan selain dari imunisasi-imunisasi lainnya, misalnya tadi hepatitis dan polio. Nah, ada buktinya nggak sih vaksinasi itu bisa menurunkan pneumonia pada, uh, pada anak? Nah, ini buktinya, banyak bukti-bukti penelitian di dunia. Contohnya, ini adalah bukti penelitian yang saya kutip dari WHO. Jadi, um, vaksinasi HIV atau hemophilus influenza tipe B secara, secara jelas bisa menurunkan angka kematian angka sak, maaf angka kesakitan karena pneumonia dan meningitis akibat hemoinfluenza influenza tipe B. Kita bisa lihat angkanya tinggi banget sebelum tahun 2002 tahun 2001 eh, uh, pada saat itu dikenalkan vaksinasi hepatitis B di Kenya. Dan setelah itu anaknya angkanya turun 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 hingga tahun 2014. Jadi ini kita bisa menunjukkan bahwa memang vaksinasi terbukti secara efektif menurunkan Uh, uh, infeksi akibat uh, penyakit karena infeksi HIV. Contoh lain pneumonia Nah ini data di Amerika Serikat pada anak yang berusia lima tahun ke bawah. Jadi kita bisa melihat pada saat tahun 2000 itu diperkenalkan PCV7. Nah, kita bisa melihat setelah diperkenalkan PCV7, vaksinasi PCV7 itu, angka invasif penemuan salah satunya pneumonia, salah dua salah duanya adalah infeksi otak, yaitu meningitis, menurun secara drastis dan semakin menurun lagi setelah diperkenalkan PCV13. Jadi, kita bisa melihat bukti nyata bahwa vaksinasi yang baik, vaksinasi yang lengkap bisa menurunkan angka kesakitan karena pneumonia. Jadi saya diminta juga untuk uh, membagi tips untuk pencegahan pneumonia pada anak. Nah, pertama, tips pertama saya adalah hindari faktor risiko pneumonia pada anak. Kita sudah tahu tadi faktor risikonya apa saja. Kita hindari, yuk, dengan memberikan AC eksklusif dan dilanjutkan dengan pemberian nutrisi yang baik pada seorang anak. Yang kedua, hindari polusi udara. Jangan lupa, polusi udara itu bisa terjadi dalam rumah dan di, dua, dan di luar rumah. Salah satunya adalah yang nggak disadari, ini polusi udara asap rokok, suka lupa tuh bapak-bapaknya merokok di dalam rumah. Dia nggak nyadar bahwa asap rokok itu merupakan polusi udara yang juga mem, um, dapat menyebabkan pertahanan sistem pernafasan seorang anak makin turun nggak pada anak aja, dewasa juga yang kemudian makin mudah terkena sakit salah satunya pneumonia. Yang kedua adalah vaksinasi lengkap sesuai jadwal dan usia. Dan bagaimana jika di rumah ada yang sakit? Nah ini pertanyaan yang sering banget ditanyain. Kok ada yang sakit di rumah gimana dok? Anak saya tiga, kakaknya udah sekolah, adiknya belum sekolah. Terus dia sakit, udah tahu sendiri dokter. Abis zaman pandemi ini, di sekolah itu banyak banget batuk pilek, batuk pilek, batuk pilek. Nah bagaimana? Nah kalau ada dewasa yang sakit, kalau bisa gunakan masker dalam rumah. Mulai jaga jarak. Kalau ada anak, nah ini bila mungkin. Bila mungkin pisahkan main dan tidurnya. Tapi kebanyakan sih nggak mungkin. Kalau kebanyakan nggak mungkin yang dilakukan apa? Kita kuatkan anaknya itu sendiri, kuatkan anak yang belum sakit itu daya tahan tubuhnya dengan melakukan vaksinasi yang baik. Kemudian pastikan di rumah, Uh, sirkulasi udaranya bagus mataharinya bagus dan rajin cuci tangan tadi karena cuci tangan uh, salah sa tidak cuci tangan atau hajin yang buruk merupakan salah satu resiko pneumonia kemudian pantau tanda bahaya untuk segera bawa ke rumah sakit apa aja napas cepat disertai dengan tarikan dinding dada ke dalam anaknya makin lemas sulit makan atau pipisnya berkurang itu merupakan tanda dehidrasi seorang anak karena biasanya kalau anaknya itu sesak batuk batuk pasti nih kemungkinan besar makannya kurang minumnya kurang. Nah, kalau gitu mudah sekali dehidrasi, terjadi dehidrasi yang makin menyebabkan kondisinya makin buruk. Jadi kalau pipisnya sudah berkurang, berkurang itu maksudnya gimana sih? Dalam 4 sampai 6 jam dia tidak ada pipis. Nah, kalau begitu kita harus curiga ada dehidrasi. Atau kita bisa lihat saturasinya turun kurang dari 90%. Di zaman pandemi ini kayaknya banyak orang yang sudah mengenal adanya pulse oximetry gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa diperiksa uh, saturasinya, tapi periksanya harus benar ya, karena kadang-kadang alat itu uh, perlekatannya tidak baik atau alatnya itu punyanya dewasa gitu, jadi pas di tangan anak perlekatannya nggak bagus. Kalau kita sudah yakin perlekatannya bagus, uh, caranya benar, nempelnya bagus gitu ya, pola-pola uh, reseptornya baik gitu kan ada ada polanya gitu yang kita bisa lihat kurang dari 94 persen, kita harus bawa ke rumah sakit karena itu merupakan tanda bahaya yang menunjukkan seorang anak harus dirawat dan mendapatkan pertolongan yang baik. Nah, akhir dari presentasi ini, saya ingin Uh, berbagi pada Bapak dan Ibu teman-teman semua yang ada di sini. Infeksi paru pada anak bisa terjadi pada semua usia, namun paling berat pada balita karena bisa menyebabkan kematian dan angka kematian yang paling tinggi salah satunya pada balita adalah akibat pneumonia atau radang paru. Faktor resiko pneumonia, malnutrisi, gizinya nggak baik, polusi, paparan rokok dan berat bayi lahir rendah dan itu semua uh, ada yang bisa dicegah. Oleh karena itu kita bisa mencegah pneumonia dengan memberikan ASI eksklusif, nutrisi yang baik, pemberian vaksinasi yang lengkap sesuai usia dan jadwal, serta menghindari polusi udara di dalam dan luar ruangan, menghindari rokok salah satunya, dan rajin mencuci tangan. Kemudian saya ingin berpesan pada semuanya, ingin berbagi pada semuanya, untuk sama-sama jadi kita sama-sama mencegah pneumonia, tidak hanya dokternya, tidak hanya medisnya, tapi semuanya yang ada di sini kita berperan untuk mencegah pneumonia pada anak untuk generasi gemilang di masa di masa depan. Akhir kata, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan kepada Dokter Tami selaku moderator. Baik Terima kasih banyak dokter Madeline yang tadi sudah menjelaskan dengan uh, sangat jelas ya dokter ya, dengan suara yang keibuan dan sangat apa ya sangat enak ya mendengarkannya Saya rasa juga peserta uh, Insyaallah paham dan juga uh, bisa menyimak dengan baik uh, dari pemaparan dokter Madeline maupun dokter Seva nah di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk eh, dokter Seva dan dokter Madeline ada sepertinya mencapai 100 ya saya tidak hitung satu per satu tetapi eh, saya izin pilih eh, mungkin tiga pertanyaan pertama semoga mewakili pertanyaan yang lain begitu ya bisa menjawab pertanyaan yang lain apabila tidak eh, menjawab mudah-mudahan kita bisa bahas di lain waktu kesempatan begitu ya dok ya Baik, dokter. Uh, saya izin uh, untuk pertanyaan pertama ke dokter uh, Sefa terlebih dahulu. Uh, ini dari Bapak Has, uh, Hasanuddin, dokter. Jadi, beliau bertanya, uh, "Untuk be vaksin sebelum ke Tanah Suci, kan ada beberapa vaksin, ya, Dokter? Ya, ada meningitis, influenza, pneumonia, seperti itu. Nah, sebaiknya seperti apa jadwalnya? Begitu, dokter. Apakah ada jeda di antara vaksin atau seperti apa?" Silakan, dokter. Baik, terima kasih. Uh, pada dasarnya, memang ada uh, pengawasan yang perlu lebih uh, tinggi, sedikit lebih tinggi, kalau pasien uh, atau seseorang mendapatkan vaksinasi. Beberapa vaksin sekaligus berturutan, misalkan meningitis-menemocok, dengan nah pneumonia atau juga dengan influenza tetapi secara umum tidak dianggap ada kejadian efek samping atau kejadian ikutan yang signifikan jadi secara teoritis bisa diberikan sekaligus bersamaan hanya memang tadi saya ingatkan bahwa vaksinasi itu kalau bisa dilakukan jangan sehari sebelum berangkat efektivitasnya belum ada ya jadi paling tidak kalau meningitis itu satu minggu kalau nemokok itu dua minggu sebelum berangkat kalau lebih lama lebih baik lagi demikian hey, terima kasih dokter jadi saya izin simpulkan uh, bahwa bisa diberikan secara simultan ya dokter ya dalam satu kunjungan kemudian beberapa suntikan begitu tetapi jadwalnya kalau bisa tidak mepet dengan waktu keberangkatan, karena kita membutuhkan antibodi, ya dokter, ya, untuk naik secara bertahap, sehingga ketika di Tanah Suci, kita sudah terproteksi dari vaksin. Baik, pertanyaan kedua ke Dr. Madeline, Dokter. Jadi ini juga banyak sekali uh, ditanyakan. Jadi saya merangkum beberapa pertanyaan seputar uh, vaksinasi uh, catch up, Dokter. Jadi susulan. Jadi di sini banyak yang anaknya itu sudah di atas setahun, tapi mungkin baru tahu atau misalnya baru baca, baru ikut uh, webinarnya begitu ya bahwa vaksin PCV ini sangat penting. Apakah bisa disusulkan, Dokter? Kemudian berapa kali pemberiannya? Silakan, Dokter. Baik, terima kasih dokter Tami, terima kasih kepada Bapak Demi Imba sebutannya. Jadi kalau misalnya nih, baru tahu nih, aduh anak saya belum vaksin penimbun kokus, atau tadinya uh, belum mau misalnya begitu. Gimana nih udah kelebihan dari setahun, bisa nggak disusul? Bisa, malah kalau misalnya belum, kita bisa catch up. Selalu ada catch up immunization. Nah, jadi kan harusnya nih, harusnya dokter Tami dan teman-teman semua, PCV pada anak 2-4 bulan, booster 12 bulan sampai 5, 15 bulan. Nah, ternyata ibunya baru sadar, baru tahu, baru tobat misalnya begitu. Hilaf nih. 7 sampai kalau belum mendapat vaksinasi, kembali fokus pada usia 7 sampai 12 bulan, kita berikan dua dosis dengan booster setelah 2 dua eh, dosis jaraknya 1 bulan, kemudian booster setelah 12 bulan itu untuk hmm. usia 7 sampai 12 bulan. Eh, ternyata oh ternyata baru sadarnya baru hilafnya usia 12 bulan ke atas. Hmm. Jadi sampai 2 tahun baru sadar. Belum vaksin PCV nih gimana nih? Kita bisa berikan dua dosis dengan jarak 2 bulan. Hmm. Nah, ternyata hilafnya ini baru pada usia 2 tahun ke atas udah usia 3 tahun misalnya ya ampun belum vaksin PCV bagaimana nih ceritanya nah kalau misalnya dikasih PCV 10 kita bisa berikan dua kali jaraknya dua bulan tapi kalau PCV 13 kita bisa berikan satu kali Nah, sempong ya kayaknya ya dokter Tami ya. Tapi yang jelas adalah kalau sadar belum datang aja ke rumah vaksinasi. Saya yakin dokter-dokternya di sana semua sudah pada tahu, sudah pada tahu caranya catch up-nya. Tinggal aja bilang, dokter mohon maaf, eh nggak usah minta maaf juga sih ya. Dokter saya belum vaksinasi PCV anak saya, saya mau catch up. Kita semua di rumah vaksinasi ya pasti dokter-dokter rumah vaksinasi dengan dengan sigap dengan senang. Ayo ibu kita catch up. Caranya demikian, demikian dokter Tami baik dokter terima kasih dokter Madeline ini menghibur ya untuk beberapa orang tua yang mungkin baru tadi dok baru tahu baru punya kesempatan punya rezeki untuk uh, menyimak begitu ya bahwa ternyata PCV itu vaksinnya itu sangat penting sehingga tetap bisa disusulkan begitu ya dok mengenai jadwal uh, nanti bisa di apa disusun mungkin sama dokter uh, di tempat vaksinnya atau di dokter spesialis anak. Yang penting tadi segera untuk melakukan uh, vaksinasi PCV gitu ya, segera setelah kita mengetahui informasi ini. Baik, dokter Madeline kembali lagi ke dokter Sefa. Ini uh, tentang vaksin PCV. Uh, jadi beliau ini Ibu Megawati ini pernah umroh, uh, dokter. Jadi tujuh bulan lalu ini pernah umroh, kemudian akan umroh lagi, begitu ya dokter ya. Nah itu apakah perlu diberikan PCV booster? Nah jadi uh, PCV booster itu bisa mengcover atau bisa melindungi selama berapa lama begitu dokter? baik terima kasih Bu Mega ya jadi kalau kita menggunakan vaksin yang uh, gini kalau kita menggunakan vaksin uh, misalkan uh, apa namanya PPSV yang 23 misalkan itu uh, efek proteksinya itu bisa sampai lima tahun. Nah kalau kita menggunakan yang PCV itu bisa mem ada sel memori juga dari sel B. Jadi sebetulnya bisa lebih panjang. Karena itu bagi orang tua yang geriatri gitu ya, kita bahkan menyarankan hanya satu kali pemberian dan tidak perlu diulang lagi seumur hidup. Uh, walaupun kalau usia muda masih bisa di oh, apa diulang dalam jarak lima tahun ya booster setelah lima tahun. Dengan demikian kalau baru tujuh bulan uh, yang lalu karena umroh pakai vaksin uh, pneumonia ya mestinya sih nggak perlu diulang itu sudah cukup untuk mengcover demikian insyaallah. Baik, terima kasih, Dokter Seva. Mudah-mudahan menjawabnya untuk Ibu Megawati. Selanjutnya, pertanyaan untuk Dokter Madeline lagi, Dokter. Jadi, di sini juga saya rangkum beberapa pertanyaan untuk anak-anak yang punya kondisi khusus, Dokter. Jadi, ada yang asma, kemudian ada yang thalassemia, ada yang setelah pengobatan TB paru, begitu ya, Dokter. Ya, untuk vaksinasi PCV. Jadi, pertanyaannya kurang lebih, apakah ada kondisi khusus yang membuat anak ini perlu ditunda e, vaksinasi PCV-nya atau bisa di, langsung diberikan? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Tetami, terima kasih Bapak dan Ibu yang bertanya. Jadi intinya adalah vaksinasi salah satunya PCV diberikan untuk mencegah sakit, terutama pada populasi-populasi yang beresiko tadi kalau lansia dewasa kita sudah tahu dari Dr. Sefa pada anak terutama anak-anak kecil kemudian pada Anak-anak eh, yang misalnya ada penyakit lainnya, misalnya ada asma, ada keganasan, atau dia lagi dalam terapi-terapi yang menurunkan kekebalan tubuh, itu harus vaksinasi. Tapi ada tapinya, vaksinasi harus diberikan pada saat seseorang itu dalam keadaan sehat. Sehat itu maksudnya tidak ada kondisi demam, batuk, pilek, sakit, atau misalnya dalam kemoterapi, misalnya kayak gitu. Nah, malah harus dikasih vaksinasinya. Tapi kalau misalnya ada seorang anak, dia mengalami misalnya tadi ada leukemia, kemudian dia lagi kemoterapi, boleh, boleh vaksin nggak? pada saat kemoterapinya ya jangan Tapi sebelumnya harusnya divaksinasi dahulu Atau nanti setelah kemoterapi Misalnya empat pekan kemudian Atau satu bulan kemudian diberikan vaksinasi Tetapi pada prinsipnya adalah harus direncanakan Pada anak-anak yang berisiko tinggi Atau ada populasi berisiko tinggi Tentu harus dapat vaksinasi Dokter Tami saya mohon izin Tadi ada saya baca di, di chat gitu ya, ya Ada yang PCV ini kapan sih masuk program nasional? Wow. Kalau nah sesungguhnya program imunisasi PCV di Indonesia itu sudah dimulai dari tahun 2017, tetapi dia itu terbatas di uh, baru be di be 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 beberapa tempat salah satunya di Lombok kalau saya salah sama Nusa Tenggara Barat begitu. Nah kita berdoa aja kalau yang program pemerintah ya gratis ya tentunya ya itu juga program pemerintah gitu. Nah kita berdoa aja semoga cepat untuk disebarkan secara nasional lebih ba lebih cepat begitu. Jadi bisa uh, didapat didapat oleh semua masyarakat Indonesia, semua anak Indonesia dengan biaya yang tidak mahal begitu. Baik, okay. terima kasih, Dokter Madeline. Jadi, tadi saya simpulkan bahwa anak-anak uh, dengan kondisi khusus, uh, utamanya tetap memerlukan vaksinasi, ya, Dokter. Ya, tetapi tadi ada beberapa hal-hal yang perlu dikonsultasikan, misalkan tadi terkait jadwal kemoterapi, misalnya, kemudian hal-hal uh, lain yang sekiranya perlu pengawasan uh, Dokter Spesialis Anak dan juga tadi tentang program pemerintah ya dokter ya bahwa PCV sudah masuk uh, ke Puskesmas atau posyandu tetapi memang uh, tidak merata mungkin ya dokter ya karena terkait belum, uh, belum luas budget. ya iya betul betul, <laughs> betul. 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 Hmm, tapi memang uh, seandainya bisa kita manfaatkan silakan gitu ya tetapi ketika kita tidak dapat kita bisa usahakan secara mandiri begitu ya dokter. Nah ini juga pertanyaan dokter uh, ada berapa yang masuk uh, bahwa uh, PCV yang diberikan di pemerintah itu kan ada ya dokter ya dua kali di bawah tahun kemudian satu kali di atas tahun jadi total tiga untuk anak-anak sementara di rekomendasi IDAI itu totalnya empat jadi tiga di bawah tahun satu di atas tahun. Nah itu uh, ya. pada bingung dokter jadi perlunya seperti apa ambilnya? Ya jadi pada dasarnya, kalau kalau misalnya nanti kita jadwal vaksinasi itu kita lihat aja yang dipakai di mana misalnya kalau misalnya lagi ikut program pemerintah yang misalnya di Nusa Tenggara Barat tadi sama di Lombok diikutkan saja yang itu, itu tetap masih melindungi. Uh, kalau dari IDAI kita masih pakai yang 246 dengan booster 12 sampai dua 12 sampai 15 bulan. Tapi keduanya itu merupakan jatuh mas, uh, merupakan uh, masih memberikan perli, memberikan proteksi yang baik pada anak. Hmm. <laughs> Jadi keduanya punya dasar masing-masing ya, dokter ya. Jadi silakan diikuti, yang penting tidak terlewat uh, PCV untuk anak-anak kita baik uh, di sini ada banyak sekali uh, mungkin saya ingin mengundang uh, dari peserta uh, seandainya ingin bertanya boleh uh, open mic dan open kamera gitu ya nanti saya persilakan untuk uh, bertanya langsung antara ke dokter Sefa ataupun ke dokter Madeline apakah ada dipersilakan untuk satu orang pertanyaan satu orang pertanyaan Itu ada yang angkat tangan, dokter? Iya, ta, uh, ada yang raise hand, ya. Dokter, saya mau tanya sama dokter Seva, ya. Dok, oh, tadi so, saya masih so. bingung ya tentang perbedaan antara PPSF dengan uh, PCV. Itu mana yang lebih banyak direkomendasi, uh, dokter? Mungkin itu pertanyaan saya saja, dokter, untuk dokter uh, Seva, ya. Kemudian kalau untuk dokter uh, Made, dok, uh, apakah uh, itu apa? Bisa tolong di-share enggak, Dok? Tadi yang anak sedang tidur itu banyak penyakitnya itu, saya belum sempat difoto, Dok. Tolong mungkin dijelaskan singkatnya anaknya yang sedang tidur. Mungkin itu aja ya, Dokter. Terima kasih. Salam sehat. Baik, terima kasih, Ibu. Eh uh, dipersilakan untuk Dokter Sefat terlebih dahulu, Dokter. Perbedaan antara uh, PCV dan juga PPI. Mungkin boleh diulang lagi seperti itu ya, Dokter. Baik, terima kasih. Intinya begini. Oke. Hey. CV itu uh, kelihatannya efektivitasnya lebih baik sehingga kemudian uh, uh, terutama pada yang kelompok rentan itu uh, tidak disarankan untuk tidak diganti untuk dengan uh, PPSV. Tetapi uh, kalau di luar kelompok yang rentan maka Tentu ketersediaan vaksin menjadi uh, pilihan nggak bisa maksain PCV Kalau memang yang ada ya PPSV gitu Contoh misalkan Pada orang yang di bawah 60 tahun Dua-duanya bisa menjadi pilihan Tetapi kalau di atas 60 tahun Kita merekomendasikan jangan pakai PPSV uh, Kemudian pasien-pasien yang memiliki keganasan Pasien-pasien yang memiliki uh, uh, Imunitas menurun ya Mungkin kita hanya memberikan uh, Rekomendasi diabetes Kemudian pada yang hamil itu untuk menggunakan PPSV, itu pun yang hamil biasanya kan kita sarankan kalau vaksin setelah hamilnya selesai ya, bukan pada saat kehamilan. Jadi kalau uh, hamil itu butuh banget vaksin, mungkin PPSV bukan Pcv. Tapi di luar itu, oh ya satu lagi penyakit hati kronik, jadi sirosis hati kalau orang dewasa itu kita sarankan PPSV saja. Tapi di luar itu mungkin Pcv akan lebih lebih kuat hasilnya. Baik. Semoga menjawab ya, ya. Tadi perbedaan antara PCV dan juga PPSV ya. Saya rasa nanti uh, untuk slide uh, ini juga berhubungan dengan Dr. Madeline. Tadi ada, memang ada slide anak yang terbaring itu, dokter. Ya, ada beberapa penyakit tadi, ada DBD, kemudian penyakit-penyakit lain. Itu nanti akan kita bagikan juga, begitu ya, dokter. Ya, untuk uh, slide uh, baik dari materi Dr. Madeline maupun Dr. Seva, begitu, atau Dr. Madeline mau menjelaskan ulang untuk slide. Eh, anak tersebut. Baik tadi sebelum pertanyaan slide pertanyaan apa ya saya lupa kok tadi saya mau catat saya lupa. Tapi tadi saya sedang sedang menyiapkan slide saya untuk bagikan dalam bentuk PDF jadi bisa dilihat. Okay. Uh, apa ya tadi ya Tami ya sebelumnya saya lupa deh. Uh, Kalau tadi dia minta di uh, share ulang yang uh, terlewat ya. Jadi intinya adalah yeah. uh, ada beberapa sakit pada sistem pernafasan yang paling berat adalah bronkitis dan pneumonia. Terus, kemudian apa tadi? Kayak ada satu pertanyaan, saya lupa mohon maaf. Saya, saya, saya tadi lupa mencatat, tapi kalau mau ditanyakan, bisa dicat lagi kali ya, Ibu? Ya, ya. mohon ya. maaf. Tapi setelah saya akan bagikan dalam bentuk PDF, jadi untuk uh, semua peserta jangan khawatir ya, karena mungkin tadi. Sembari melakukan yang lain begitu ya dokter. Jadi belum sempat fokus. Jadi nanti materi insya Allah akan dibagikan begitu ya dokter ya. Kemudian uh, saya kembali lagi ke chat karena banyak kembali yang masuk begitu ya dokter. Ini juga ada beberapa pertanyaan mengenai uh, perbedaan antara bronkopneumoni dengan pneumonia dokter karena biasanya anak-anaknya itu didiagnosisnya diagnosisnya sebagai bronkopneumoni dokter. Apakah ini sama dan uh, apakah vaksin PCV ini bisa? Uh, turut mencegah pneumonia ini, begitu dokter. Dokter dulu, apa saya, dokter Sefa dulu kali ya guru Tolong dulu, silakan. Anak guru dulu, dulu baru murid gitu, eh, dokter. <laughs> silakan anak. Di kami tidak terminologi itu tidak banyak bedanya atau relatif tidak dibedakan anak mungkin, silakan. Baik, terima kasih Dokter Seva. Jadi kalau di anak memang sering banget tertulis kalau sakit apa sih BP 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 gitu maksudnya bronkopneumonia Sesungguhnya itu menyatakan satu entitas sakit yang sama yaitu pneumonia atau radang paru. Maksudnya bronko pneumonia itu adalah selain pada kan tadi ya kalau pneumonia itu pada kantong-kantong udara, kantong-kantong udara yang namanya alveolus itu itu mengalami peradangan, mengalami kemudian isinya jadi ada sel-sel radang, nanah dan lain-lain. Tapi kalau pada bronko pneumonia tidak hanya pada kantong-kantong udara itu. Pada saluran yang menuju kantong-kantong udara itu, yang namanya bronkus atau bronchiolus, itu mengalami peradangan juga. Kenapa bisa mengalami peradangan? Ya karena virus yang masuk dari atas kemudian menyebar ke bawah mengalami peradangan dari apa pada saluran nafas juga. Akhirnya sakit peradangan pada saluran nafas atau bronkus atau bronkelus dan pada kantong-kantong udara yang namanya nah jadinya bronkopneumonia. Tapi sesungguhnya ibu-ibu, bapak-bapak tidak perlu pusing dengan istilah itu. Dia mengatakan pada istilah yang sama yaitu sakit pada radang paru pada seorang anak atau pada seseorang. Nah, apakah bisa dicegah dengan vaksinasi? Bisa banget. Bisa dicegah dengan vaksinasi PCV dan tentunya vaksinasi-vaksinasi lainnya yang dapat menyebabkan infeksi kemudian peradangan pada sistem pernafasan. Demikian. Baik, terima kasih Dokter Madeline Tadi sudah ya dijelaskan oleh Dokter Madlin. Kemudian kembali lagi ke Dokter Sefa. Ini juga masuk beberapa pertanyaan tentang pasien dengan kondisi khusus pada dewasa, Dokter. Misalkan dengan asma, begitu ya. Ini kalau tadi kan pada anak. Kalau dari dewasa, apakah ada kondisi khusus, Dokter, yang menyarankan vaksin PCV ini ditunda terlebih dahulu atau dengan Konsultasi dokter lebih lanjut, dokter. Silahkan, Ya, yang pasti adalah mereka-mereka yang kemudian penyakit autoimun, bahasa kasar, bahasa awam itu alergi lah ya, yang sedang aktif. Kalau yang tidak aktif, nggak apa-apa. Kemudian, mereka-mereka yang justru autoimun yang sedang tidak aktif itu, kalau khawatir nantinya akan kambuh dan membutuhkan obat penekan kekebalan, malah justru disarankan supaya dia justru mendapatkan proteksi uh, tidak ada keadaan khusus yang lain yang yang uh, menjadi halangan untuk uh, tindakan seperti ini uh, termasuk tadi saya lihat di chat ada pertanyaan bagaimana kalau talasemi. Talasemi justru dianjurkan untuk diberikan karena imunitasnya menurun jadi bukan merupakan larangan atau kontraindikasi baik baik semoga menjawab ya tadi pertanyaan seputar uh, vaksin PCV apakah boleh diberikan kepada Kondisi khusus seperti asma, talasemia, nah itu justru diperlukan. Tetapi catatannya untuk pasien-pasien hmm. dengan autoimun ya, yang sedang aktif, begitu ya, dokter? Ya, termasuk diantaranya, misalkan tadi asma ya, kalau asma lagi serangan tentu oh, diberikan, ya, betul. ya gitu. Tapi ketika Jadi, dia itu. tenang, dia bisa diberikan. Jadi menunggu tenang dan stabil terlebih dahulu ya, dokter ya. Baik, masih ada beberapa pertanyaan, masih berkenankah dokter, masih banyak. Yang masuk begitu ya, mungkin kita batasi tiga pertanyaan lagi uh, sebelum kita tutup begitu ya dokter ya. Kemudian uh, pertanyaan ini ditujukan kepada dokter uh, Madelyn begitu ya dokter ya. Jadi uh, untuk ini pertanyaan dari uh, ya pertanyaan dari Ibu Sinti Sintami. Uh, izin bertanya dokter apakah imunisasi DPT, Hib dan PCV pada anak dapat diberikan secara sekaligus atau ada rentang waktu pemberian? Silakan dokter. Ok. Bisa banget jawabannya dokter Tami. Malah pada ya. anak kita sering memberikan multiple injection untuk vaksinasi. Tadi mbak dokter Tami lihat sendiri ya sama ibu bapak bapak lihat sendiri ya vaksinasi itu pada anak pada usia, usia tetap itu bisa banyak, bisa berjodoh-jodoh gitu kan? Misalnya, pada usia dua bulan, DPT, HIV, hepatitis B, polio, PCV, rotavirus, segala macam bisa masuk gitu kan? Nah, bisa diberikan sekaligus, apalagi kalau DPT, HIB, polio, hepatitis, sudah ada satu sediaannya. Jadi, satu kali inggris, satu kali suntik, itu bapak ibu udah dapat semuanya. Nanti yang mesti ditambah adalah misalnya rotav, eh, maaf, PCV, PCV itu injeksi kedua gitu. Nanti kalau misalnya mau tambah rotavirus pada usia dua bulan, kita tambah lagi dari orang. -orang. Boleh nggak sih? Boleh banget. Aman nggak sih? Aman banget. Insyaallah aman banget. Memang bisa, memang ada kita selalu mengedukasi, kita selalu kasih tahu pada bapak dan ibu orang tua pasien ya, ibu, bapak, setiap vaksinasi ada resikonya loh untuk menimbulkan demam pada anak, ada resikonya loh nanti agak bengkak dikit pada anak atau dia agaknya nyeri begitu. Tetapi resiko-resiko itu belum tentu muncul. Dan resikonya jauh lebih kecil dibanding manfaat yang akan didapatkan. Kalau antara manfaat sama mudorat yang lebih banyak manfaat, tentu kita lakukan karena lebih baik. Pun demikian, kalau ada demam, ada nyeri, kita bisa berikan obat penurun panas dan obat obat anti nyeri, misalnya demikian. Jadi bisa diberikan pada satu kali. Tetapi, ada tetapinya. Misalnya nih, si ibu, aduh saya nggak tega nih suntik-suntik berkali-kali, misalnya gitu. Udah dijelasin nggak apa-apa bu, aman-aman. Saya mau suntiknya beda seminggu bisa nggak dok? Nggak bisa bu. Kalau udah satu kali vaksin, kita bisa vaksin berikutnya dan jangka waktu empat pekan <tuh> atau satu bulan. Daripada daripada jadi banyak yang di uh, apa ya telat karena misalnya suntik uh, yang tadi satu udah gitu satu bulan lagi udah satu. Eh padahal pas satu bulan kemudian utal, masih ada lagi yang harus kita vaksin daripada telat mendingan sekali karena antara vaksin satu dan vaksin yang lainnya jaraknya adalah satu bulan. Jadi, aman banget dilakukan saja, saja kita sudah mengenal istilah multiple injection vaksinasi pada anak. Baik, okay. jadi tetap uh, bisa dilakukan uh, dalam satu kunjungan ya dokter ya, beberapa suntikan. Tetapi itu dikembalikan lagi ke orang tua ya, mungkin ada yang uh, pinginnya satu-satu dokter, ada juga yang biar sekalian jalan juga ada ya, jadi intinya uh, semuanya aman gitu ya terima kasih dokter Madeline selanjutnya untuk dokter Sefa ini dok jadi e, pneumonia e, seputar pneumonia dari ibu Ferly di Yogyakarta e, saya ini pasien pneumonia dokter kemudian e, penanganan dini, dini apa yang bisa dilakukan apabila e, hambuh atau muncul penyakit tersebut terima kasih dokter Baik, pneumonia memang bisa kena lagi, sama seperti kita pilek satu kali. Kemudian, tahun depan kita kena pilek lagi juga bisa, uh, tetapi itu tidak, me tidak berarti bahwa penyakitnya kambuh dalam arti. Uh, penyakit yang sama karena uh, pneumonia itu kan satu keadaan di mana penyebabnya bisa macam-macam, bisa virus, bisa bakteri. Jangan-jangan kali ini kita kena pneumonia karena bakteri A, kemudian berikutnya tahun depan kita kena pneumonia karena uh, virus B barangkali. Jadi bukan berarti kambuh, tapi bisa terkena atau terdiagnosis yang sama lagi. Bagaimana penanganan dininya? Tentu penanganan dininya pertama adalah penanganan terhadap uh, gejala dulu, yaitu uh, apa namanya obat batuk, kemudian juga obat dahak. Kalau dikombinasi dengan adanya infeksi saluran nafas, misalkan pilek ya tentu obat-obat untuk pilek. Tetapi yang jelas harus dipantau keadaan sesak dan oksigenisasinya. Sekarang banyak orang menggunakan saturasi oksigen ya. Kelihatannya sejak COVID ini jadi banyak yang pakai itu bisa dijadikan pegangan kalau sampai 95 ke bawah barangkali memang pneumonia berat. Terus yang jelas semua nemo, sebagian besar pneumonia itu berasal dari bakteri. 80% pneumonia dari bakteri dan tadi sudah saya sampaikan bahwa sepertiga dari bakteri itu berasal dari pneumokok. Dengan demikian, maka yang disarankan adalah pasien pneumonia itu mendapatkan antibiotik karena kemungkinan dapat bakterinya lebih besar daripada uh, virus. Kita tahu antibiotik itu kan nama lain untuk antibakteri. Jadi sebaiknya diberikan antibiotik dulu. Nah, terus kemudian dipantau kalau sampai uh, seser atau kemudian saturasi turun atau ada gangguan misalkan makan sudah nggak, nggak, nggak bisa baik, minum nggak bisa maksimal. Nah itu masuk perawatan. Kira-kira uh, sih gambarannya begitu. Baik. Terima kasih dokter Seva. Jadi intinya pneumonia itu bukan campur, begitu ya dokter ya, tetapi bisa disebabkan dari penyebab yang lain. Mungkin di awalnya bakteri, kemudian di serangan yang kedua bisa yang berbeda, begitu ya. Semoga menjawab untuk ibu Verly di Yogyakarta. Baik sudah dikabari panitia, dokter. Jadi untuk dokter Magdeline dan dokter Safa boleh memberi statement khusus ya atau statement akhir dari diskusi kita hari ini khususnya mungkin pesan-pesan kepada peserta yang mungkin akan haji dan umroh buat e, Dokter Safa maupun untuk orang tua ya dengan anak-anak yang belum maupun sudah melakukan vaksinasi HPV dimulai dari Dokter Safa dulu, dipersilakan dok. Oh baik ya, baik ya. Jadi buat mereka-mereka yang akan berangkat, Bapak Ibu yang akan berangkat untuk haji dan umroh ya sekali lagi kita sarankan untuk bersiap-siap semaksimalnya termasuk dalam kesehatannya dan kita selalu mulai persiapan itu dengan ke kebiasaan yang baik ya uh, apa namanya cuci tangan kemudian pakai masker men menutup uh, mulut dan hidung ketika batuk atau bersin kemudian cuci tangan lagi kemudian kalau bisa tidak terlalu berdekatan itu uh, walaupun tidak harus sama sekali uh, nggak boleh dekat tapi kalau bisa dalam kesempatan berjarak itu lebih baik itu yang pertama Kemudian yang kedua juga uh, Yakinkan bahwa semua keadaan kesehatan, termasuk gula tensi, itu semua terkontrol. Nah, itu e, menjadi persiapan utama. Setelah itu, lengkapilah dengan vaksin, dan jangan khawatir terhadap efek samping vaksin, karena efek sampingnya paling meriang. Kemudian, kalau e, nyeri di lokasi, biasanya hanya satu dua hari meriang, itu juga satu dua hari, itu akan hilang, itu akan jauh lebih menolong, e, membuat kita. E, berkesempatan untuk meng, beribadah dengan lebih baik di dalam uh, perjalanan haji dan umroh kita. Dan selain itu, selain perjalanan haji dan umroh, maka mereka-mereka punya faktor risiko, termasuk misalkan kekebalan turun, keganasan, kemudian punya penyakit-penyakit kronik, itu juga hal-hal, uh, keadaan-keadaan yang kemudian membuat uh, kita semua harus mempertimbangkan untuk mendapatkan vaksin bagi yang dewasa. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dokter Sefa. Tadi sudah ada pesan-pesan ya dari dokter Seva untuk peserta atau mungkin orang tua peserta atau oma-opanya yang akan berangkat ke tanah suci ya baik melakukan ibadah umroh maupun uh, ibadah haji nanti di musim haji. Uh, baik selanjutnya Dokter Madeline dipersilakan dok. Terima kasih Dokter Tami. Jadi untuk bapak dan ibu semua teman-teman semuanya mencegah selalu lebih baik daripada mengobati dan pencegahan terhadap pneumonia bisa dilakukan dari di recording kita, kita sendiri dengan misalnya memberikan vaksinasi yang lengkap sesuai usia dan sesuai jadwal menjaga nutrisi yang baik ASI eksklusif mencegah polusi udara hmm. dan mencegah asap rokok. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah kena sakit radang paru, kena sakit pneumonia, angka kematiannya tinggi dan itu berat. Dan perawatannya juga ada kalau berat bisa harus dirawat dan tentu apa namanya? itu bukan suatu yang mengenakan. Nah, di chat saya juga masih sering masih masih banyak baca kayak kalau saya nggak yakin udah divaksinasi gimana ya? Ini Well, udah telat gimana ya? Kerjakan saja, datang saja, temui dokter-dokter bapak dan ibu di klinik, di rumah sakit, di rumah vaksinasi, datang saja, dikerjakan saja. Jika belum dikerjakan, jika tidak, yakin boleh di dikerjakan saja, nggak apa-apa. Nanti biar dokter-dokter untuk menge mengevaluasi bagaimana vaksinasinya. Jadi, vaksinasi merupakan salah satu cara yang paling baik untuk mencegah radang paru pada seorang. Demikian Mbak Tam. Hey, terima kasih Dokter Madeline, terima kasih Dokter Sefa dan terima kasih juga untuk para peserta yang masih bertahan bahkan bertambah ya. Terhitung sudah eh masih 616 peserta sambil menunggu berbuka pada sore hari ini begitu ya. Semoga Dr. Madlin dan Dr. Seva diberikan keberkahan untuk ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita, diberikan kesehatan juga dan bisa menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan berfoto bersama terlebih dahulu sebelum kita tutup acara ini. Uh, untuk narasumber, dokter Madeline dan dokter Seva uh, diperkenalkan untuk tetap ada, tetap, tetap hadir agar kita bisa uh, berfoto bersama ya dengan 600 peserta pada webinar hari ini. Untuk panitia dipersilakan, sudah siap semuanya? Nah, baru kelihatan ya muka-muka wajah-wajah yang masih segar di uh, sore hari ini semoga bermanfaat dan semoga ilmunya bisa kita aplikasikan gitu ya. Oke, uh, sudah siap saya rasa ya. Kita mulai dari slide pertama karena akan ada banyak slide. Uh, saya Baik izin Pak Ya, silakan. Baik, Dokter, arahannya akan dipandu oleh saya. Silakan. Dan kita akan ngetik berapa slide? 10 slide, Dok, luar biasa. Insya Allah. Semangat ya. Untuk narasumber tidak apa-apa ya, Dokter ya, ada 10 Jepang Jadi siapkan 10 pose terbaiknya ya, Dokter. Oke, kita mulai. Foto yang pertama, 1 2 3. Kemudian foto yang kedua, satu dua tiga oke selanjutnya slide ketiga satu dua tiga kemudian yang keempat ini masih ramai sekali dok persiapkan pose terbaiknya satu Semangat. dua tiga kemudian slide yang kelima satu, dua, tiga. Selanjutnya, slide yang keenam. Masya Allah, luar biasa! Kita mulai satu, dua, tiga. Oke baik dicukupkan saja dokter. Baik. Nah, Alhamdulillah Tambah semuanya sering, ya. sudah uh, tercapture ya dengan baik. Alhamdulillah oh, <laughs> baik. Terima kasih dokter Madeline dan dokter Seva apabila ingin uh, meninggalkan ruangan dipersilakan sekali lagi kami uh, dari tim vaksin uh, rumah vaksinasi pusat mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya untuk uh, ilmunya yang sudah dibagikan pada sore hari. Baik, uh, selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, saya Tami uh, selaku moderator pada diskusi sore hari ini uh, izin memberikan kesimpulan dari materi, uh, dua materi tadi. Jadi uh, untuk pertama untuk jamaah haji dan umroh karena kita akan bertemu dengan banyak sekali manusia ya orang-orang dari berbagai ras dan berbagai negara yang punya penyakit kehasan dengan masing-masing begitu ya sehingga e, vaksinasi ini sangat diperlukan gitu untuk proteksi kita dan juga proteksi keluarga kita yang akan berangkat ke tanah suci. Kemudian yang kedua dari Dr. Madeline bahwa e, vaksinasi ini tetap menjadi Pilihan, ya, menjadi pilihan walaupun sudah terlambat, tetap bisa disusulkan karena vaksinasi ini sekali lagi menjadi hak anak agar anak-anak kita tumbuh paripurna, begitu ya, dari mentalnya, dari fisiknya, semuanya keseluruhannya bisa tumbuh dengan optimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya berikan pada. Diskusi hari ini: segala kekurangan, segala kelemahan uh, dari saya pribadi. Terima kasih banyak atas antusiasmenya, atas uh, respons dari semua peserta. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima, terima kasih banyak Dokter Tami sudah mengawali dan juga memoderatori talk show kita hari ini. Masya Allah luar biasa ya dok ya. Ramai sekali yang standby dari awal sampai akhir tadi di awal baru 300 sekarang sudah dua kali lipat sudah 600 lebih pesertanya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Dokter Tami yang sudah menemani kita semua selamat melanjutkan aktivitas Dokter Tami. Terima kasih, assalamualaikum. Baik, itu, itu dia ayah, bunda, dan juga sahabat imun. Materi yang kita dapatkan hari ini tentunya adalah materi yang sangat luar biasa dan semoga kita bisa mempraktekannya dengan baik, bisa mengamalkannya dan juga kita jadi lebih tahu nih ketika kita hendak melaksanakan ibadah haji dan juga, juga umroh kita bisa tahu pencegahan yang kita lakukan itu harus seperti apa penanganannya dan juga langkah-langkahnya nah berkaitan dengan materi tadi ternyata kalau misalnya dipantau dari Instagram at rumah vaksinasi banyak sekali yang sudah menyampaikan resume-resumenya bahkan unik-unik caranya ada yang ditulis langsung di story-nya, ada yang ditulis di kertas, kemudian di foto, luar biasa ya antusiasnya. Masih ada kesempatan untuk memenangkan giveaway Rp250.000 berupa voucher GoPay yang akan dimenangkan oleh lima orang pemenang. Dan untuk pengumuman pemenangnya akan diumumkan besok di Instagram at rumah vaksinasi. Sambil nunggu pengumumannya, jangan lupa sambil di follow juga Instagramnya dan juga Facebooknya rumah vaksinasi dan juga Pfizer underscore ID. Oke, selanjutnya untuk link absensi, karena tadi banyak peserta yang menanyakan juga, itu besok akan dikirimkan melalui email yang sudah didaftarkan dan juga melalui grup WhatsApp. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Vaksinasi dan juga Pfizer, dan berharap Ayah, Bunda, sahabat, imun selalu sehat dan juga bahagia. Sampai jumpa di acara berikutnya, karena masih ada banyak sekali ilmu-ilmu yang akan dibagikan oleh Rumah Vaksinasi dan juga Pfizer. Karena sekarang sudah menjelang sore, kalau misalkan di daerah waktu Indonesia Barat, selamat menyiapkan sentapan berbuka, selamat masak, selamat melanjutkan aktivitas, atau ngabuburit bareng keluarga. Kami dari tim panitia yang bertugas dan mewakili rumah vaksinasi dan juga Pfizer underscore ADI undur pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama merupakan pilar utama kehidupan kita, dan menunaikan ibadah haji merupakan pilar utama dalam agama Islam. Umat muslim di seluruh dunia menantikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Pertemuan massal. Setiap pertemuan massal dapat memiliki efek jangka panjang untuk kesehatan. Ibadah haji merupakan salah satu pertemuan massal terbesar di seluruh dunia. Ibadah haji diikuti oleh kurang lebih 3 juta umat muslim dari seluruh dunia. Pertemuan massal merupakan risiko untuk penularan penyakit infeksi di antara jemaah haji. Dan merupakan salah satu penyebab utama rawat inap di rumah sakit. Tidak hanya kesesama jemaah haji, infeksi dapat menyebar ke negara asal mereka dan menular ke orang-orang di sekitar. Pneumonia adalah penyakit umum dan mengancam jiwa yang terus menjadi masalah utama kesehatan di dunia terutama di kalangan lansia yang hendak menunaikan ibadah haji. Penyakit pernapasan menyumbang 39% jemaah masuk rumah sakit selama ibadah haji dengan pneumonia sebagai penyebab utama. Juga merupakan penyebab utama penyakit kritis perawatan di ICU selama ibadah haji. Penyakit penyerta atau umum dikenal dengan istilah comorbid, Dapat meningkatkan risiko terkena penyakit pneumonia yang disebabkan oleh bakteri pneumokokus. Sebagai contoh, pasien diabetes memiliki kemungkinan 2-5 kali lebih besar terkena infeksi pneumonia invasif akut. Pasien yang memiliki penyakit jantung. Kemungkinan 3-7 kali lebih besar terkena infeksi pneumonia invasif akut. pasien yang memiliki penyakit paru-paru, termasuk penyakit paru obstruktif kronis dan asma, memiliki kemungkinan 5-17 kali lebih besar terkena infeksi pneumonia invasif akut. kita perlu melakukan tindakan pencegahan terhadap penyakit pneumonia yang disebabkan oleh bakteri pneumokokus ini. Edukasi ini perlu disebarluaskan untuk mencegah penularan penyakit. Mari lakukan tindakan pencegahan dengan melakukan vaksinasi. Salah satunya, vaksin pneumonia direkomendasikan bagi jemaah 50 tahun ke atas yang akan berangkat haji. Beberapa negara di dunia seperti Abu Dhabi dan Malaysia juga merekomendasikan vaksinasi pneumonia bagi jemaah haji. Satgas Imunisasi Dewasa, Perkumpulan Dokter Penyakit Dalam di Indonesia, merekomendasikan untuk melakukan vaksinasi vaksin pneumonia bagi seluruh calon jemaah haji dan umroh berusia 50 tahun ke atas. Hal ini perlu diperhatikan agar vaksinasi telah memberikan proteksi sebelum jemaah haji dan umroh berangkat. Bila belum pernah mendapatkan vaksin pneumonia sebelumnya, dianjurkan untuk diberikan vaksin pneumonia terlebih dahulu bagi orang dewasa berusia 50 tahun ke atas. Mari sebarluaskan apa itu penyakit pneumonia dan cara mencegah pneumonia yang disebabkan oleh bakteri pneumokokus. Dukung upaya pencegahan penyakit menular selama ibadah haji. Dan mari dukung upaya perjalanan ibadah haji yang aman.